Rosti Simanjuntak, ibu dari almarhum Brigadir Yosua mengaku sangat kecewa atas hasil kasasi Mahkamah Agung, MA, yang membatalkan hukuman mati terhadap Sambo. Dalam amar putusan kasasi, hukuman mantan Kepala Divisi Propam Polri Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, diganti dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup. Mendengar itu, Rosti Simanjuntak terkejut dan sedih karena melukai rasa keadilannya sebagai orang tua Brigadir Yosua Huta Barat, Brigadir J. Ia mengaku bahwa keluarga belum mendapatkan informasi tersebut. Ia kembali mengatakan dirinya kecewa terhadap putusan Hakim MA itu. Ia pun akan melakukan komunikasi dengan pengacaranya terkait hasil kasasi tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!